Gemeser, hari ini merupakan hari kedua saya menggelar vaksin gratis di kantor Lurah Tanah Sereal. Alhamdulillah, kita tuh 2 hari, tapi baru hari ini sempat bikin vlog buat Gemeser, mohon maaf ya. Jadi ini kita sekarang ada di halaman parkir kantor Lurah Tanah Sereal, dan alhamdulillah kemarin tuh kita dapat 1000 lebih, dan hari ini target kita 1000 juga gitu. Jadi ikutin keseharian kita. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Saya sekarang lagi berada di tumpukan sembako. Nah, tumpukan sembako ini persembahan dari teman-teman aku yang ikutan sumbangan kemarin. Terima kasih untuk Raffi Ahmad, untuk Ruben Onsu, untuk Teh Dila, untuk Tresha dari Zeta Bags, Ayu Ting Ting, Edri Chandra, Ibu Lucy Bulur, terima kasih banyak karena antusias masyarakatnya banyak. Jadi memang kita rencananya habis vaksin kita mau bagi sembako. Jadi terima kasih ya untuk bantuan dan partisipasi dari sahabat-sahabat semuanya. Dan di wilayah ini adalah wilayah area bebas, area wajib masker. Jadi nggak ada yang boleh copot masker di sini. Jadi mohon maaf kalau vlog aku hari ini agak nggak kedengeran karena aku harus pakai masker. Oh ya. Ini Pak, makasih ya. Semoga bermanfaat, datang lagi. Aku mau ajak kalian keliling-keliling dulu. Nah, jadi kalau mereka yang udah datang di sini, Ibu boleh minjam nggak kertasnya? Nah, jadi ini dibikin senyaman mungkin. Jadi sudah ada nomor urut vaksinnya. Dan mereka sudah diberikan kartu vaksin dan mereka bisa ngisi dari rumah. Ya, Ibu ini nanti diisi. Nih, nah, ya. Mana coba? Nah ya, ini nanti diisi sama situ ya. Mas Ivan. Jadi di situ, ya. Jadi di situ mereka melakukan pendaftaran. Habis pendaftaran sini. Habis pendaftaran, mereka semua tertib pendaftaran. Di sini juga ada bagus banget sinyalnya. Terima kasih untuk Bisnet. Nah, habis pendaftaran, mereka di screening kesehatannya di sini. Nah, kita tanya nih.
Kalau di screening apa aja sih yang dicek, Mbak? Ada tensi darah, oksigen, saturasi oksigen, sama panas ya, suhu sama riwayat sakit juga ya. Oke, dan rata-rata aman semuanya bisa vaksin ya. Cakep. Didudukin dulu ntar dicek lagi ya. Nah, jadi di sini ada ibu juga nih, ibu dari perwakilan dinas kesehatan ya, Bu ya. Dari puskesmas ya. Bu, ini kan banyak banget gemeser ya, aku manggilnya teman-teman YouTube aku ya. Mereka tuh takut karena punya gula tinggi, punya penyakit bawaan dan segala macam. Sebenarnya kan kita nggak perlu takut karena bisa dicek terlebih dahulu ya, Bu ya. Gula tinggi pun di mana kondisi orangnya itu fit, dokter menentukan siap untuk tubuhnya menerima vaksin dilakukan. Wah, cakep. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jangan alasan takut vaksin karena punya penyakit bawaan. Semakin kalian punya penyakit bawaan, semakin nggak divaksin, ya resiko tertularnya semakin tinggi. Silakan, silakan. Gitu. Jadi tenaga nakesnya di sini kita juga sangat kooperatif banget. Dua hari beda orang biar nggak capek ya, Bu. Biar ada istirahat. Tertular juga virusnya orang mana? Ya, makanya di sini areanya namanya area wajib masker. Nggak ada yang boleh buka masker. Nah, ini wilayah tempat disuntiknya, guys. Jadi vaksinnya itu harus dalam kondisi yang dingin. Di dalam sini. Bu Susan. Ini kondisinya harus selalu dingin, jadi nggak boleh. Suhunya berapa? 2 sampai 8 derajat. Suhunya 2 sampai 8 derajat. Jadi makanya kemarin pas aku lagi duduk di dalam, ada beberapa nakes yang bulak-balik ngambil es. Kalau esnya udah mulai cair, diambil lagi, diisi lagi ya. Tetap kita jaga ya. Kalau aku boleh tahu, satu dosis itu berapa cc sih? Satu ini 0,5 mili. 0,5 mili, oke. Okay. Ria Rismayanti. Maaf ya sayang ya, ini saya ingat tadi kata apa dari ini ada. Maaf ya sayang, saya tarik ya. Nina Herdia. Oh, udah deh. Gak usah, udah gak berdarah. Iya, sehat, ntar balik lagi ya, tanggal 29. Nah, jadi habis divaksin, mereka harus nunggu kurang lebih 10-15 menit, dipastikan kondisinya baik-baik saja. Setelah itu, baru menuju ke area pintu keluar untuk ngambil sembako dan bisa langsung pulang. Nah, jadi saran aku, teman-teman kalau habis divaksin, itu jangan kemana-mana dulu. Jangan ngayap-ngayap dulu, jangan banyak aktivitas gitu. Jadi, betul ya, dok ya? Habis vaksin, jangan banyak aktivitas ya. Biar daya tahannya, antibodinya tumbuh. Antibodinya tumbuh. Dan kalau bisa sebelum vaksin, makan dulu ya pagi ya. Kondisi fit. Kondisinya harus fit. Ya. Ibu! Ini ibu lurahku tercinta. Jadi, seru banget, nyaman banget bekerja sama dengan Lurah Tanah Sareal dan teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah kita dimudahin ya, Bu ya. Amin. Satu minggu persiapan, tapi alhamdulillah lancar dan kondusif. Ya, itu yang paling utama ya, Bu ya. Antusias warga luar biasa dengan adanya Pak Ivan Gunawan. Amin, amin, amin. Ya. Jadi nanti kita akan balik lagi di akhir bulan untuk dosis yang kedua. Tapi nanti kayaknya kalau pas dosis kedua, kalau misalnya teman-teman ada yang mau dosis satu, tetap kita kasih aja, Bu. Kalau masih ada sisa-sisa yang kalau masih ada sisa-sisa yang belum vaksin, nanti pas dosis kedua, nggak apa-apa juga. Jadi kita terima dosis pertama dan dosis kedua gitu ya. Sebulan lagi ya, ada dosis. Rencananya akhir bulan aja, 29-30 ya. 29 dan 30. 28 hari sih. Ya, seperti itu. Oke, ikutin keseruannya hari ini. Pak Wakil Gubernur kita, Pak Riza, mau hadir. Jadi semoga nanti tepat waktu jam 10 beliau hadir. Oke. Nih mau kenalin nih, namanya Mas Fajar, fotografer. Sekarang udah bukan digital lagi, cetak manual Fuji. Jadi kalau mau minta tolong foto, mesti minta tolong, fotoin dong gitu. Pat, foto sama gue. Ini Mas Fat, jagoan di sini, ya. Sekretaris apa lurah? Lurah. Sekretaris lurah. Oke, kita foto dulu biar ada kenang-kenangannya.
dia seksi repot dari kemarin. Udah seminggu nggak tidur ya? Iya, alhamdulillah. Seminggu nggak tidur, nggak makan. Nah, tapi nggak ada bedanya. Nggak lagi makan itu apa? Bahasa Cina itu. Ya Allah, mantep. Ini bagian di sini nih bagian paling capek, bagian paling kemeng. Ini masih yang di depan laptop, sampai malam gue yakin ngimpi ngetik. Ini berdua nih ngimpi ngetik. Ya, yeah. Kalau yang ini tangannya sampai pada keriting. Ada Tia, ada Rico. Mas siapa namanya? Yana. Bener nggak? Kemarin kan namanya Brian. Yana. Gitu. Jadi mereka ini yang mendata untuk mau bisa ngirimin kartu vaksinnya. Iya, benar. Udah foto apa direkam? Direkam ya? Iya. Ya udah ntar kalau lagi pas lagi kangen lihat-lihat terus videonya ya. Siva Fauzia. Iya sayang. Nah jadi kalau kalian sudah divaksin berarti kalian ini kan terdaftar sudah vaksin. Nah ini otomatis nge-link. Makanya di area sini internetnya harus kenceng supaya nggak lemot gitu. Makasih ya Bu, balik lagi tanggal 29. Iya. Kita mau menanti kehadiran Pak Wagub. Nah ini teman-teman yang mau vaksin tuh rela sabar ngantri. Masih kuat ya? Siap. Nih, ini pasungan-pasungan jagoan juga nih yang bikin Jakarta jadi bersih. Keren. Selamat datang Bapak. Silakan masuk. Jadi tadi kita mulai dari jam 7:30 Pak. Oke. Sampai saat ini udah kurang lebih 600 peserta yang sudah vaksin. Alhamdulillah. Dari kemarin ya? Mulainya hari apa? Ya dari kemarin. Kemarin kita 1000 lebih. Sampai kurang lebih jam 2 atau jam 3 gitu. Selamat datang Pak Wagub, tersayang atas waktunya sudah meluangkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk rekan-rekan media, selamat siang semuanya. Saya senang banget kalau ada rekan-rekan media yang hadir di sini, insya Allah beritanya nanti positif. Event kita hari ini adalah vaksin gratis bersama Ivan Gunawan, saya sendiri orangnya. Dan alhamdulillah kemarin Pak kita sudah berhasil melakukan vaksin lebih dari 1000 penduduk yang bisa datang ke sini. Mereka rata-rata dari wilayah Tanah Sereal dan banyak juga warga yang hadir dari daerah lain Pak. Jadi memang kita tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin divaksin hari ini atau kemarin mereka bisa melakukan vaksin. Mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan, terima kasih Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi. Yang kami hormati kode satunya Mega Gita, Bapak Ivan Gunawan yang hadir bersama kita, Kepala Dinas Kesehatan Ibu Widya Suti, Wali Kota Jakarta Barat Bapak Bukus Suswanto, ada KPPKK Jakarta Barat Ibu Sidawati, Pak Camat ada Pak Bambang,
Kepala Puskesmas Tambora, Ibu Kusjani Dewi, Pak Lurah, Bu Lurah, Ibu Raja Suhati, dan semua yang hadir, para tenaga kesehatan, warga yang divaksin hari ini, dan media dan semua yang hadir. Puji syukur kita bisa bertemu silaturahmi pada pagi siang hari ini dalam rangkaian kegiatan wajib vaksin bersama Ivan Gunawan. Hari ini aku kehadiran juga sama Mas Fadli. Mas Fadli best banget. Kebetulan beliau punya restoran chicken wings. Chicken wings. Nah, jadi kita seluruh panitia dikirimin makan gratis. Cakep. Tuh, lihat tuh. Jamin, Willy, Tian pada bantuin bapak. Gemeser, terima kasih ya sudah nonton tayangan kali ini. Aku happy banget 2 hari bisa 2.000 lebih warga Jakarta Barat yang sudah berhasil divaksin. Dan event hari ini juga aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk Maharani Kemala Foundation yang sudah support aku juga. Mau terima kasih juga untuk Indonesia Pasti Bisa yang sudah support aku. Anak Bangsa Peduli, terima kasih. Herba, Oasis, Geprek Bensu, Chicken Wis, Itani untuk menyediakan semua sembako ini buat teman-teman, untuk Ruben, untuk Ayu, untuk Isdalia, untuk Edric, untuk Rosa, untuk Ayu Ting Ting yang udah support juga sembako kita hari ini. Terima kasih, semoga buat teman-teman yang belum divaksin, cari posko-posko tempat vaksin, dan insya Allah kita semuanya sehat. Oke, terima kasih.